Pak Bulte, kamu ini kan jadi penunjuk arah. Seharusnya kan kamu tidak bingung. Ya, tapi, sebentar. Lagi kunjung ke... saya lupa. Sebenarnya itu tadi yang salah. Setelah saya makan ketela itu, saya lupa caranya ke sana. Sayang, tadi yang dikasih itu ketela apa? Aduh sayang, jangan. Seharusnya kasih 5 tahun yang lalu. Aduh, sakit perut. Aduh, gimana sih ini? Aduh. Kenapa tadi kita ngikutin si Pak Kulutis itu? Nanti kita bisa terlingsut ini ya. Sudah, tenang sayang. Inilah saatnya si Pejang tadi beraksi. Oh, so sweet. Itu kelihatannya ada orang atau apa ayangnya? Oh, iya, itu sepertinya Lebagong ya? Oh, Om Bagong. Om Bagong. Ya, selamat siang. Ayang, Om Bagong suaranya kayak kerbau ya? Iya, mirip. Itu karena saya lapar. Tapi tidak habis makan ketela kan, Om? Belum. Sebenarnya mau makan soto ayam. Ayam. Jangan banyak makan ayam, Om. Nanti kolesterolnya naik. Nggak apa-apa sih. Gini, Om. Kita kan lagi kebingungan. Kita mau ke... Kemana, ayam? Ke Meksiko. Iya. Kita mau ke Meksiko. Kenapa mau ke sana? Jauh. Kita mau jual tela. Bukan, sayang. Ini kata si Wakulote, di sana ada gunung berapi yang juga punya sejarah. Iya. Kita mau ke sana, Om Bagong. Saya baru dari sana. Jadi sini terus ada pelang. Terus nabrak pelang? Bukan, maksudnya ada petunjuk jalannya ya. Itu, maaf, saya baru dari Meksiko, loketku beda. Jadi terus saja. Ya. Terima kasih ya, Om Bagong. Terima kasih ya. Sama-sama. Ini kelihatannya pelang yang dimaksud Om Bagong. Iya. Ini petunjuk arahnya ya. Betul. Itu yang ke arah kanan ke cepit. Iya. Terus yang ke kiri itu ke embrasat. Ya, ayam pinter banget deh. Kan ayam juga ikut kejar paket. Jadi makin cinta. Wakulote. Nah, kita masuk. Ini kita ke arah mana? Itu ke... Oh, ini lurus Meksiko ke sana. Wah, benar? Yakin? Ntar kamu lupa lagi. Nggak, itu benar sih. Itu lurus Meksiko. Tulisannya. Jalan sama tulisannya beda ya? Iya, tulisannya MME kali Ico. Tapi nggak apa-apa, itu bahasa Spanyol. Tapi yakin kita ke arah lurus? Yakin? Ya, sebentar lagi kita akan sampai Meksiko. Ya. Kalau itu kita ke Meksiko aja. Ya, terbang. Yeah.
meninggal dunia itu kantong bolong. No wayang kok juga di petakilan. Mati gitu. Si ngomong sapa. Ganti kostum. Aduh, selamat malam para teman-teman sekalian. Saking betul ini. Wah, terjebak ning jurang. Ya, benar karena mengasuh Petruk. Ibu. Ya, Petruk palsu. Oke. Selamat malam para hadirin sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Good night everybody, everything is okay. Pakai bahasa Inggris sekarang. Iya. Waduh. Oke. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Good night, father-father and mother-mother. Pakdi-pakdi, bude-bude. Big mother and big father. Paklik-paklik, bule-bule. Little father and little mother. Dan serta bapak dosen. And father-father 12. Father-father 12. 12 itu berapa? 12. Sak dosen ora? Oh iya. Padu-padu telepon-teleponnya Bapak Husen. Usah, gas ngawur ngono. Ah, terima kasih sekali pada malam hari ini Kang Kareng. Iya, waduh malam hari ini sangat malam yang luar biasa. Wah, para siapa namanya? Para teman-teman hadir semua. Malah ini dihadiri oleh konsulat Meksiko kehormatan. Wah, luar biasa, selamat malam. Waduh, aku lali jenenge. Aduh, terima kasih juga kepada Tembi Rumah Budaya yang telah memberikan semuanya. Wah. Ah, ini sebenarnya aku tahu terus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Meksiko. Jadi sebenarnya tanggal 16 kemarin, tapi memang ini dibuat di Jogja tanggal 19. Oh iya. Ya. Terima kasih Kang Gareng. Tapi malam hari ini kok Bagong gak kelihatan tuh. Wah, gak tahu itu Bagong itu sejak tadi sore latihan tuh gak kelihatan, tahu gak kemana. Iya toh. Lah ya saya tuh juga gak apa orang ngerti sih dikarepi Bagong ki opo. Halo. Selamat siang. Ini Bagong kok kebuh. Iya, itu sebenarnya karena saya dari Meksiko. Kamu dari mana kok? Aku tadi dari Meksiko. Dari Meksiko? Kak, kenapa kok kamu tuh datang ke Meksiko? Jauh-jauh ke Meksiko. Kamu tahu nggak? Meksiko itu yang ada itu hanya penjahat-penjahat semua. Ya toh, mafia, kekerasan. Pembunuhan, kenapa kamu harus ke sana, Pak Kok? Karena tidak cuma itu. Jadi dulu saya pikir sepertinya, tapi sebenarnya ada lebih dari itu. Tetapi di film-film itu seperti itu, Gong. Benar, tapi juga kalau waktu aku di Meksiko itu, orang di luar pikir di Indonesia ada cuma teroris. Atau ada cuma korupsi. Sorry. Apalagi selain teroris dan korupsi? Mereka berpikir bencana. Bencana. Saya akan jelaskan. Kalau soal bencana itu, ya hanya ada 1-2, ya kok. Tapi kalau soal korupsi, jangan salah. Di Indonesia itu tidak ada korupsi, Pak Gom. Paling kalau ada ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jangan salah kamu, Gong. Memangnya di Meksiko ada kebudayaan, kok? Ya, seperti di sini. Karena ini. Apakah di sini ada cuma itu? Apakah di sini ada cuma gempa bumi? Cuma teroris? Atau ada sesuatu lagi? Oh, tidak. Kalau di Indonesia itu ada banyak ragam kebudayaan. Ya, toh contohnya. Di Indonesia, makanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda-beda, tetapi tetap satu juga dalam lingkaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi, tapi di Meksiko itu hampir sama. Oh, hampir sama? Iya, karena ada banyak budaya di sana. Dan ada juga persatuan di beraneka ragaman mereka. Sebentar. Iya, jadi? Tidak. Oh, tidak. Kamu dulu. Oke. Ah, Pak Kom, karena kamu tadi dari Meksiko katanya, ya toh? Saya mau tanya, ini dalam rangka ulang tahun negara di Meksiko ya, kamu ya? Mau coba diterangkan ini dalam rangka ulang tahun yang keberapa biar teman-teman yang ada di Tembi ini tahu. Nah, itu dia. Ini ulang tahun yang keberapa dan sejarahnya seperti apa? Seperti itu. Coba kamu jelaskan karena kamu yang dari Meksiko. Iya, tapi aku masih bagong. Jadi mungkin aku salah. Tapi kalau enggak salah, Meksiko itu mulai perjuangan mereka untuk kemerdekaan tahun 1810. Itu mulai merintis kemerdekaan. Aha. Terus. Jadi terus sampai 1821 itu baru sampai. Baru sampai mana? Itu aku lupa. Tapi kalau kamu dekat di sana ada peta Meksiko di sana. Peta Meksiko. Ya, lihat di belakang. Itu peta Meksiko. Ini peta Meksiko toh. Terus yang ada di sana itu malaikat kemerdekaan atau dalam bahasa Spanyol itu Angel de la Independencia. Oh, suara itu apa? Apa itu namanya tadi Mbok di sing rada pelan. Apa namanya malaikatnya, namanya apa? Angel de la Independencia. Oh, paham. paham. Ya seperti itu, nanti aku niru lambemu aja kalau ini. Jadi bentuknya Pulau Meksiko itu seperti ini toh, Gom? Iya, itu bentuk Meksiko. Tapi wilayahnya hampir seperti wilayah Indonesia yang ada di sini. Nah, oke. Itu tadi malaikat yang kamu katakan tadi, ya toh? Nah, kamu tahu nggak itu tugu? Itu tugu yang ada di Yogyakarta. Dulu tugu itu bentuknya seperti itu. Makanya kena namakan, dinamakan Tugu Golong Gilek. Oh, tahu nggak artinya Golong Gilek? Lupa. Hah? Lupa. Setelah aku di Meksiko, logatku beda. Juga aku lupa apa artinya itu. Oh iya, Golong Gilek itu adalah bentuk sebuah kebersamaan. Ya toh? Kekuatan yang abadi adalah sebuah kebersamaan. Ya toh? Dan sesuatu yang abadi adalah sebuah perubahan. Ya, seperti itu. Jadi Tugu Golong Gilek itu menyimpulkan keguyur rukunan, kegotong royongan, holobis kontrol baris, sengkut gumregut, ambangun negara, bangun karya. Seperti itu. Jadi itu adalah simbol dari kekuatan. Seperti itu kalau kamu ingin tahu. Dan itu adalah pulau Indonesia. Ada yang bentuknya seperti Semar, ada yang bentuknya seperti... Itu kan ada yang bentuknya seperti Semar itu. Nah, itu namanya Pulau Samosir. Samosir. Iya, Kalimantan kalau enggak salah. Nah, seperti itu. Oh, jadi ternyata kesimpulannya bahwa di Meksiko itu juga ada kebudayaan yang sangat luar biasa ya, Kom ya. Ada, seperti di Indonesia juga. Oke. Salut. Tetapi Pedro, ya. Tadi saya melihat bahwa dikisahkan si tiga ekor ayam itu sedang terbang menuju ke Meksiko. Nah, saya juga ingin mengerti loh, Gom, cerita dari Meksiko yang sebenarnya seperti apa? Katanya di sana juga ada gunung berapi. Ada. Kalau begitu kamu bisa ceritakan atau tidak? Mungkin lebih baik kita lihat dulu. Oh, gitu-gitu. Bagaimana kalau kita lanjutkan ceritanya supaya kita bisa sampai ke Meksiko? Echo. Oke. Yuk, kita ikuti cerita selanjutnya. Oke. Menjelang senja di Meksiko Tenochtitlan. Matahari terbenam dan mewarnai istana Tenochtitlan dengan rona merah. Iztaccíhuatl, bunga istana Tenochtitlan, menawarkan cakrawala sambil duduk di keputren istana. Iztaccíhuatl,
melamunkan di dalam suasana sejuk dan sepi itu. Oh, amore, resto da para mi, estoy poseída por el amor. También tú vas a quererme. Saya tergila-gila padamu. Penjaga! Mohon dengar saya sebentar, Putri. Sorot mata kita sudah bertemu beberapa kali dan Anda tidak bisa menyangkal itu. Setiap hari, setelah saya selesai latihan keprajuritanku, saya bisa melihatmu menatapku. Ketika saya berjalan kembali dari perlatihan, pada satu detik, sorot mata kita bertemu. Kamu sudah jatuh cinta sama aku. Keluar dari sini sekarang! Penjaga! Setiap malam, aku memimpikan dirimu. Dalam suatu mimpi, aku menunggumu di puncak gunung berapi. Malam sudah larut, dan semua gelap gulita. Lalu kau datang, membawa lilin menyala. Seketika menyalalah api asmara kita. Kau sudah gila, Rupi.